Hai semua, mari kita lakukan lagi kunjungan ke SMP Negeri 1 Karanganyar Ngawi untuk yang kesekian kali, guys. Pagi ini kita akan menyaksikan kegiatan yang sangat bernilai positif untuk membentuk karakter prima bagi para siswa. Kita saksikan aja dulu ya guys, seperti apa kegiatan itu. Siswa-siswi yang kumpul di masjid ini, kata guru agama di sekolah ini, adalah para siswa yang sudah hafal minimal 6 surat pendek dari Juz Amma. Dan selain itu, mereka juga sudah hafal Asma'ul Husna. Guru agama itu memberitahu saya juga kalau beberapa dari mereka ini ada yang sudah hafal lebih dari 6 surat loh guys. Adapun keharusan menghafal surat pendek itu dikarenakan kalau di setiap sholat disunahkan membaca Al-Quran setelah bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Maka itulah motivasi mengharuskan semua siswa menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran itu. Adapun yang mereka lakukan di dalam masjid saat ini adalah memperbaiki lafal mereka dalam membaca surat-surat pendek yang telah mereka hafalkan dengan bimbingan salah seorang guru. Selanjutnya, mari kita ke bagian lain dari lokasi sekolah ini, guys. Kita menuju ke halaman sekolah yang ada di bagian dalam lokasi sekolah. Di sana juga ada kegiatan. Badannya tegak. Sikap tunduk, tegak. Kita amati aja dulu ya, guys, kegiatan mereka ini. Mulut tertutup. Mata pejamkan. Sekarang. Ternyata setelah kita amati, siswa-siswi yang kumpul di sini adalah para siswa yang belum memenuhi keharusan menghafal 6 surat pendek dan juga belum menghafal Asmaul Husna. Adapun kegiatan mereka di sini adalah melakukan perenungan mendalam pada diri sendiri. Mengapa diri mereka sampai belum hafal seperti temannya yang lain? Sambil memberi kesempatan bagi yang sudah hafal untuk menghafalkan di depan temannya yang sedang merenung keras. Ya Rasid, Ya Khabir.
Demikian kunjungan kita ke sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar Ngawi yang ada di kampungku, guys. Semoga berguna.